Ha, sekarang kita nak bincang tengok betul benar tak benar. Itu satu perkara. Yang kedua, saya banyak perkara yang saya setuju dengan Al-Fadhil Al-Sekitarif. Bid'ah yang diturunkan sebab dinukis secara amanah daripada imam-imam yang besar-besar. Ibn Rajab Al-Hanbali, Al-Syatibi, Al-Sayuti, Nawawi, semua tu. Walaupun ada setengah-setengah buat tafri'ah. Dia bagi ada bagian ada hasanah, ada apa-apa semua, ada yang wajibah, ada yang sunnah semua. Tapi akhirnya berbuat kesimpulan. Kullu bid'atin dalalah tu, lahir tu, itu bid'ah yang memang sah. Yang bersangat betul-betul dengan nas. Yang bersangat dengan aslan min usul tashri'ah. Sesuatu yang bersangat dengan usul syar'iyah. Kaedah-kaedah syarak, ada usul-usul syarak. Dan ulama ijma' buat benda ni tak termasuk. Ha, siap, itu bid'ah. Dan dalalah kita mah. Macam kita kata dalalah ni kalau bid'ah dah cukup dah sebenarnya. Tapi lebih kurang macam kita sudah dia jatuh timpa kalang kita atau kepala orang. Dah jatuh cukup dah. Lepas ke tanah dah. Kayu kok dua terkepala lagi. Ha, itulah. Bid'ah cukup dah. Tambah dalalah lagi terakhir lagi. Dia takkit. Kukuh lagi tu. Jadi maknanya sesuatu yang apa saja, sesuatu yang bersanggah dengan sebenar-benar sanggahan, dengan nas-nas yang syar'i, qat'i, daripada Al-Quran dan Sunnah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ia juga bersanggah dengan usul-usul dalam tashri' perundangan, prinsip perundangan dan kaedah-kaedah kuliah perundangan, dan dia dekatkan dengan apa-apa yang dikatakan ibadat. Ah, iaitu dikatakan bid'ah dalalah. Ini mencakup semua sama ada akidah ke ibadat ke akhlak ke ekonomi politik habis semua. Dia sengaja Al-Fadhil ni dia tak mau sebut saja. Sebab dia lalu secara step berpingkat. Saya dia sepah dia dah awal-awal. Dia kata kita sekarang ni ambil peringkat awal dulu. Cuma saya nak minta maaf dia lah. Kita cakap ni. Bagi saya elok tekan kaedah-kaedah dulu. Hari ini surah punuh. Hal punuh ni diikut kali. Artinya kalau kita pergi ke laut, tahan daun kelapa untuk tahan ikan, yang kita nak bawai. Ikan pelotan nak besar-besar tu. Ikan senangin. Hal pun nak seluang orang ni ikut kali. Ha, jadi maknanya yang ni akan ikut. Pegang kaedah tu. Dan saya tertarik bila dalam mukadimah buku kecil ni, walaupun sikit dia sebut, tapi saya tertarik dan saya sama dengan beliau menekankan yang paling bahaya ialah yang bentuk akidah kita ni. Umpama dia buat umpama, mana banyak lagi bila umpama seperti ka amsal apa lagi dia sebut ni, Islam liberal. Ha, ni hari ni bentuk bincang. Kalau yang ni senap Islam liberal tu yang bincang dia bincang masalah susyaban. Ha, tadi kita pun keluar. Ada guna bincang, kita bincang. Tak apa, kita berkeluar benda-benda. Benda-benda insyaAllah tu saya minta tolong adik saya ni. Jadi tak apa lah. Jadi kita rasa bahawa kita semua sepakat kalau sudah bincang masalah furuk, masalah cabang. Tentu tak sepakat. Orang ni kata gini, orang tak gini. Orang ni kata gini, orang tak kata gini. Lagu tu lah. Hatta lah sudut makap. Umpama contoh. Al-Qira'ah la tasul nayyid. Bacaan tak sampai durasi mati. Itulah yang dipertua oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa'adah. Dia kata bacaan kepada si mati tak sampai. Tiba-tiba dengan fuqaha-fuqaha Syafi'i yang mutakhirin, antaranya Imam Bawawi, dia kata Al-Qira'ah tasil mayit. Dan ini juga dipakai oleh mazhab-mazhab yang lain. Rupanya kunci duduk ialah satu tempat. Imam Syafi'i kata saya bersetuju dan memang berikrar bahawasanya tawassul amal soleh memang boleh jaiz dan beriktifak. Saya setuju. Jadi kita gunakan ya Allah Tuhanku dengan aku baca fatihah sepuluh kali ya Allah Tuhanku, jadi kaliannya sebagai syafaat dan luluh ampunlah dosa mak ayahku. Boleh. Allah ma'usil waj'al thawab ma qara' min al-Quran azim. Boleh. Semua sambung ada. Ha, jadi makna kita ambil jalan tengah. Buat ada tempat tu yang khilaf dan tempat sepakati. Hanya bergaduh jangan cari. Cari yang sepakat mana-mana.
Sebab tu dia ada mahalul khilaf, ada mahalul ifaq. Kata ulama-ulama, ulama fuqaha ni, peratus khilaf tu sikit sangat, yang lain banyak ittifaq. Ambil contoh lagi, saya bawa contoh. Umpamanya macam sentuh la mastumun nisa wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaith aw la mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban sadaqallahu alazim. Kita ambil la mastumun nisa aja. Imam Syafi'i kata sentuh laki-laki perempuan yang hari nikah, yang ni buat ajnabi, yang ni buat ajnabiyah, tanpa berlapik, batal wuduk. Sonok tak sonok memang batal. Yang sentuh pun batal, yang kena sentuh batal. Dia fatwa macam tu. Tetapi begitulah untuk kemudahan orang telah beri. Min ashabil wujuh fil mazhab syafi'i yaqul. Antara ashabil wujuh seperti Imam Nawawi. Banyak lagi yang lain-lain. Syirazi, apa, Sa'ad Syirazi, dia kata apa? Sekiranya sentuh tu, siapa sentuh? Sekiranya sentuh tu ialah laki-laki, ha, yang sentuh tu, yang menyentuh tu batal, yang kena sentuh tak batal. Satu lagi pendapat, sama-sama patuh. Aku patuh, hamba patuh aku. Tapi tanya, ada pasal sana tak? Tak. Hamba patuh apa? Afrika. Anak kata apa, macam tiang patuh tak apa? Tak patuh. Patuh pergi. Tak ada perasaan apa. Lagi pula dekat Kaabah, nak perasaan niat apa, tak ada apa dah. Jalan terus, jangan lupa siapa-siapa dah, jalan terus. Rujuk punya rujuk, itu pendapat Imam Malik. Hambali semua ada benda-benda tu. Jadi kita rasa benda-benda yang macam ni, kita akan takkan pertikaikan. Rahmat. Sebab itu saya bertolak bahawa nanti kita cerita bahawa, kalau saya sepakat tentang perkara ni, perkara tu, perkara furuk, kita masuk cerita bahawa bina'ah tu ialah perkara-perkara yang furuk. Perkara asal bukan tu belah. Yang furuk tak belah. Asal keadaan sandaran. Asal keadaan sandaran. Walaupun ada da'ah. Di mana periwayat itu tidak dituhmah sebagai pembohong. Pendusta atas Nabi. Boleh dipakai. Umpama kita katakan, maaf cakap. Bab talqin orang mati. Kata Imam Nawawi. Wa yusannu talqinul mayyitil mukallafi. Imam Nawawi rahmatullahi alaihi berkata, dan disunatkan bertalqin ke atas mayat yang mukallaf. Hey, seorang imam seperti Imam Nawawi nak kata yusan bukan senang. Oh, bukan begini. Pada saya tokoh. Dah. Orang tu istikharah. Orang tu puasa, tahajud. Orang tu firasat dia tinggi. Sebab tu Rasulullah sebut ittaqi firasatul mu'min fa innahu yanzur bi nurillah. Hati-hati kamu dengan firasat seorang mukmin kerana dia tengok dengan cahaya Allah. Al ulama hum awliya, ulama akhirat hum awliya, wali-wali cuma kecil besar saja. Baik, bila macam tu hadis-hadis yang dikumpul yang dikain itu kata Imam Nawawi, dia beritahu sendiri hadis dhaif. Cuma hadis dhaif ni kata ulama hadis, sekiannya banyak hadis dhaif membantu sama satu sama lain jadi hujah. Al-ahadithu da'ifah. Kita sebut cara bahasa Arab. Al-ahadithu da'ifah. Iza taqawwat ba'udha-ba'udha takun hujjatan yuhtajju biha fil ahkam la fil fada'il faqad. Atau kama qal. Hadithu da'ifah itu kalau dibantu dengan hadithu da'ifah yang lain bukan tekan dalam perdial beramal. Jadi hujahlah hukum. Ya, hadis-hadis tentang talqin ni, hadis dhaif tapi dibantu dengan hadis-hadis yang lain untuk menjadi hujah. Satu. Yang kedua, ada hadis sahih yang menceritakan bahawa alam kubur tu kita akan nak mengajak, nak talqin. Talqin lain, ta'lim lain. Ha, jadi sebab itu kita kata bahawa khilaf ulama dari segi talqin, khilaf nama bukan cerita baru. Cuma mungkin al-fadhil kalau disebut lah ni kesat atau tapi tak jumpa kalau disebut pun. Itu setakat pendedahan tentang pendapat ulama-ulama. Kau kata dah, hang tak kena? Oh, nanya. Hang tua tu siap dah, kena katuk dah. Bajak lah sikit lah. Ajak. Dia ajar apa ajar sikit. Ajar ke sini sikit kan, ajar lah. Marah buka. Allah Nabi, ajar.